Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi di channel Satu Rumpun Channel. Jadi hari ini aku mau ke Medin. Ini sama Mas Antok yang paling ganteng. Dia malu-malu, guys. Kami mau belanja. Aduh, lunyu, Cok. Lunyu. Kami mau belanja untuk stok 3 hari ke depan. Mau belanja rempah-rempah. Jahe, tuku ora, Dul? Tuku jahe. Jahe, kayu manis, lada hitam. Ini wah banyak asap. Kayak asap akeh kebul. Kak, mau bakar apa, Kak? Bakar ikan. Wah, mau panggang ikan. Sedapnya lah. Buru-buru. Oh, ternyata di bawah sini pun ada juga. Di atas ada, di bawah ada. Di mana-mana ada asap. Enak kan bakar-bakar. Gue duit orang tuh. Karena gue duit yang Medin ngutang. Ya, jadi hari ini hari Jumat, tepatnya tanggal 1 Mei 2020. Kita semua para pekerja cuti. Saya mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional untuk teman-teman semua. Untuk pejuang-pejuang devisa negara, para TKI yang ada di luar negeri, selamat Hari Buruh untuk kita semua. Kita satu perjuangan. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dimanapun berada. Bisa sampai finish kontrak nanti, pulang bisa berkumpul dengan keluarga kembali dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Jadi masih jauh ini Medinnya. Jadi kita keluar, boleh keluar, tapi kita harus tetap menggunakan masker ya, guys. Tetap menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Ada air tebu. Iya, Kak. Air tebu. Satu berapa, Kak? 6 ringgit. Oh, ndol nangko balik tuh, ndol. Oke, nanti balik, Kak. Nah, ada yang jual air tebu di sini. Air tebu ori katanya, guys. Satu plastiknya 6 ringgit. Meskipun kita sudah boleh keluar-keluar, tapi kita harus tetap mengamalkan penjarakan sosial ya, guys. Penjarakan sosial, setiap satu orang berjarak 1 meter. Tidak boleh rapat-rapat. Masker jangan lupa. Banyak banget kontainernya. Kontainernya banyak banget. Tapi di sini sekarang kayaknya udah boleh keluar berdua lah kalau naik mobil. Iya kan, Jok? Empat boleh. Berempat boleh naik Grab ya. Wah, kalau udah berempat boleh, ini udah ramai di luar-luar. Ini memasuki PKP tahap keempat, udah mau berakhir. Nggak tahu nanti yang tahap kelima akan disambung atau enggak. Mudah-mudahan aja pandemi COVID-19 ini segera berakhir, biar kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masuk Medin, udah rame di Medin. Emang rame banget. Ramai. Walah. Rame banget. Full antriannya.
Ayo Dul. Kowe nanti. Wira gue gak panas yo. Ada cewek guys. Permisi, permisi, permisi. Iki melon. Ikan. Tuku jerapah apa? Ini ya. Nggak kok ramahan orang. Ramahan. Itu mesti ini dia. Bikin dodol, nggak tapi bikin banget lah. Mau pilih mangga. Nah. Rame banget. Jadi, kalau banyak di Medin kita ngambil sendiri. Nanti ditimbang kalau buah. Bang. Nanas, mangga. Apa nandul? Hah? Nah sebelah paling. Sebelah. Oke, aku mau masukkan dulu di keranjang. Nah, itu udah dapat buah mangga, nanas, lada. Apa nih? Mau ngomong apa ya? Lali ya. Hah? Bisa ngabis, Bu. Rono nih, yo. Sino. Belanjaan kami udah satu lori. Lo nama apa ini? Ini mana? Buah naga ini mau wes? Ambil. Coba dulu, situ dulu. Apa? Loro ya apa-apa? Buah apa? Iya apa tapi? Wes. Wes, enak dipangan lho. Buah? Ya wes, apel aku, apel. Ini? Iya. Apel guys, loro ya. Pilih, pilih. Wes, pilih, no lah. Kowe pokoke aku sing ngindil kowe ngono kowe. Buah pisangnya bersih, enggak ada lagi. Biar aku dene esuk iki lho. Pasti ambil sendiri. Ngerusak tatanan ati. Sing wis pengen lali karo gede dhuwure balunganmu. Sekali uraisin ngisin-ngisin ke asem peneh durian sayurnya dipetik sejuk di kulkas tupperware toplesnya jari dapet sing pink siji sing pink masa laki-laki senengnya pink pak. Nah. Sing biru siji to, jare to. Biru sing cilik kabeh no. Lan gede. Ya sing kuwi ora apa-apa lah. Kuwi nggo ada anu, iwak. Apa neh? Tali ya gantung, aja urus itu bodo. Wes. Wes, sekarang aku kok. Yo aku yo. Aku kan sebuah pesona cil macam-macam. Ayo, tuku keripik-keripikan wi. Kau sih jupuk lah, aku sih gak bawa. Cita tuh wi lo. Ah. Men, dul. Men. Gak sih. Dengan poin
Orang. Iki apa ya rumah? Iya ani. Rumah sampai. Ayo, rono. Habis teh. Iki apa kan kisah habis gini tak itu. Bersih kali ya. Ramai. Banyak yang mau ngantar, yang mau bayar. Berator dulu. Tapi kami mau mampir kedai dulu, mau beli bakso buat buka puasa guys. Di sini udah pukul hampir ador, udah mau pukul 6, 1 jam lagi buka puasa. Kami mau beli bakso dulu. Oke. Bungkus. Go. Satu minggu. Bakso spesial telur. Bakso telur. Bakso podo lah. Hah? Podo. Bakso telur, Pak. Bakso telur tapi aku gawe Maggi. Aduh, banyak kali belanjaannya. Del, jadi makannya kita dibawa balik. Selama PKP ini makan nggak boleh di kedai. Kalau misalkan kita beli, kita bungkus juga bawa balik, makan di rumah. Itu yang depan. Bawahnya sampai keberatan kanan kiri. Ini belanja kita terbanyak kan, Dul, selama cuti, Dul. Ini pun banyak kali, Dul. Wah, mantap. Oke, guys, sampai di sini dulu video saya hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini menjadi berkah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.